Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kita semuanya karena Allah Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim yang senantiasa merah, merahmati hambanya dan kita senantiasa butuh kepada siraman rahmatnya tidak pernah merasa puas dengannya kita lebih butuh kepada rahmatnya yang khusus lagi ya, daripada sekedar mengumpulkan rahmat umum kaum muslimin wa di hari Jumat yang berkah ini juga kita uh, mengingatkan diri kita dan juga para pendengar sekalian para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita shallallahu alaihi wasallam semoga dengan wasilah salawat salawat kita kita bisa meraih cinta yang hakiki benar-benar ya, mencintai Nabi shallallahu alaihi wasallam dan itu dibuktikan dengan mempelajari sunnahnya kemudian mengamalkannya serta menyiarkannya ya, menebarkannya di tengah-tengah umat manusia yang tidak lagi e, mencintai nabi kecuali sedikit atau mencintai nabi tapi salah jalan, eh, salah cara. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suatu judul yaitu siapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tentu saja tidak asing lagi ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Allah. Cuma kita ingin mengenal lebih dalam Siapa itu hakikatnya atau seperti apa hakikat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Agar kita lebih dekat lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari ma'rifatullah, bagian dari ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim menyebut ini sebagai ilmu yang paling mendasar, ya ilmu dasar yang paling dasar yaitu makrifatullah dan orang yang tahu segalanya tapi nggak kenal Allah itu seperti nggak tahu apa-apa gitu nggak ada gunanya semua ilmu jika orang itu tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia tahu kalamullah walaupun dia tahu hukum-hukum Allah tapi kalau nggak kenal Allah nggak ada gunanya apalagi kalau ilmu cuma sekedar ilmu tentang makhluk Orang ngerti tentang ilmu kesehatan, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu uh, hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan manusia saja, ilmu teknologi dan sebagainya hanya urusan kehidupan manusia saja. Nah kemudian dia nggak kenal pencipta manusia, dia nggak kenal sang pemberi nikmat, sang pengasih dan sang penyayang Ar Rahman Ar Rahim. Maka dari itu kita ingin belajar ya, mudah-mudahan bisa berkesinambungan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifatnya agar kita lebih dekat lagi dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara bahasa Ar Rahman dan Ar Rahim itu diambil dari kata Rahmah. ya artinya kasih sayang kalau bahasa kita hirikoh dia adalah kelembutan ta'atuf, sayang wal asma Wal, is, wal Ismani Mustaqani ar-rahma jadi dua nama ini Ar Rahman dan Ar Rahim diambil dari kata rahma. Uh, Alalwajil mubalaghah dengan bentuk mubalagoh namanya, jadi menunjukkan sangat makanya dalam bahasa Indonesia diartikan maha maha pengasih, maha penyayang. Warahman Ashadu mubalaghohatan rahim dan rahman itu lebih dalam lagi, lebih balik lagi maknanya dibanding rahim. Jadi rahman itu lebih kuat secara makna ya lebih sayang lagi dibanding ar-rohim. Dia nabinaan fi'lan asyaddu mubalaghatan min fa'il karena fi'lan itu fa'lan ...rohman ya, rahman itu dari fa'lan wazannya ya timbangannya atau rumus katanya itu fa'lan rohman. adapun rohim itu fa'il jadi fa'lan itu lebih kuat daripada fa'il ini secara ilmu bahasa seperti kata nadim dengan Nademan... Ya, ini yang sangat menyesal. Wafikalam ini jadir ma'yuf hamuminhu hikayah al itifak al hada. Jadi kata Ibn Jarir ini kesepakatan ahli bahasa. Bahasanya ar Rahman itu lebih kuat maknanya dibanding ar Rahim. Watafaka aktar ulama ala anal ismi Rahman Arabi lafdhi Arabi lafduhu. Jadi kebanyakan ulama menyatakan bahwa nama Ar-Rahman itu adalah bahasa Arab secara lafat. Kemudian Ibnu Hasar eh, berkata setelah memaparkan hadis kunci An rahman aku adalah Ar-Rahman. Khalaqtu Rahim wa lahu isman min ismi. Aku menciptakan Rahim, Rahim, Rahim yang ada di perut wanita dan aku ambilkan untuknya nama dari namaku yaitu ar-rahman faqad hadal hadits sahih al-istiqaq maka hadis ini menunjukkan bahasanya ar-rahman itu merupakan kata yang merupakan kata pecahan ya kata yang diambil dari kata yang lain fala makna limukhalafati maka tidak ada artinya orang yang mendisi masalah ini wa qala sa'lab inahu arab Thalab mengatakan Ar-Rahman ini bahasa Ibrani katanya secara asalnya wakana Rahmanan pakai kh bil kh al mujam asalnya Rahman gitu ini menurut Salab dan disebutkan dalam kitab An-Nihayah karya Ibnu Athir dan juga dalam Lisanul Arab Ibnu Mansur Uh, ikhtalaf al-a'imma fi wuku'il mu'arrab fi al-Quran para imam, para ulama telah terjadi perbedaan pendapat tentang adanya bahasa asing di dalam Al-Quran. Apakah ada ya, bahasa selain Arab yang masuk ke dalam Al-Quran yang diarabkan itu? Mu'arab, berarti diarabkan. Eh, bi bigari lughatil Arab, yang memang asalnya bukan dari bahasa Arab, kemudian diarabkan. Falaktharun min, fa minhum kebanyakan ulama diantaranya adalah Al-Imam Ash-Shafi'i, kemudian Ibnu Jarir, Abu Ubaidah, Al Qadi Abu Bakar wa -ibnu Faris ala adam wuku'ihi fi fihi ya, mereka berpendapat tidak ada bahasa asing yang dimasukkan ke dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah Ta'ala Qur'anan Arabian adalah Qur'an yang berbahasa Arab dalam surat Yusuf ayat 2 dan juga dalam surat Fusilat ayat 44 walau ja'allahu Qur'anan a'jamian seandainya kami jadikan dia Qur'an yang berbahasa asing ajam selain Arab laqalu laula fusilat ayatuhu ini saya mereka akan mengatakan kenapa ayat-ayatnya tidak dirinci ajamiyun wa'arobi sementara dia berbahasa ajam sementara nabinya berbahasa Arab Ya, jadi Quran ini nggak mungkin dari bahasa ajam. Wakarsha dari syafi'i an Nakir al Qail bahkan syafi'i sangat keras pengingkarannya kepada orang yang menyatakan hal itu, menyatakan bahasanya Quran itu ada yang dari bahasa asing. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, "Mawarada an Ibnu Abbas wa ghairihi min tafsir al -fadhi min al-Quran innaha bil uh, apa yang datang dari Ibnu Abbas dan yang lainnya tentang tafsir lafaz-lafaz dari Al-Qur'an bahasanya dia itu dengan bahasa Persia wal Jaisyah uh, wal wal dan bahasa habasyi bahkan nabtiyah atau atau bahasa yang lain innama ittafaqa fiha tawarudul ya jadi itu adalah kesepakatan uh, adanya di dalamnya datangnya bahasa-bahasa fataqalam fataqalam bihal arab yang orang arab sudah berbicara dengannya wal furs wal habasyah bilafdin wahid dan persi serta serta habasyi semuanya sepakat dengan sifat itu wa Abu Ubaid Al Qasim Ibnu Salam ba'da an haka al qaul bil wuqui 'anil fuqaha wal man an ahli al arabia setelah beliau memaparkan perkataan mungkin kemungkinan adanya bahasa asing dalam Quran menurut fuqaha dan tidak mungkin menurut ahli bahasa kata beliau waswab yang tepat indi menurutku ya kata kata Abu Ubaid Al Qasim madhab fihi tasdiqul qawlain jami'an kata beliau yang benar adalah benar semuanya dua pendapat itu benar wa anna ahruf usuluha yaitu bahasanya huruf-huruf ini dasarnya merupakan ajamiyah. dari bahasa asing sebagaimana dikatakan oleh fuqaha lakinnaha waqa'at lil arab tapi dia sudah e, menjadi bahasa arab fa ya, jadi diarabkan bi al sinatiha dengan disalisan mereka wahawaladha an alfadil ajam dan dirubah dari bahasa ajam ila alfadiha menjadi lafadz-lafadz Arab fasorat Arabiyah sehingga menjadi bahasa Arab. Semana zal Quran hadil huruf kalamil Arab dan kemudian turunlah Al Quran dan sementara huruf-huruf ini sudah bercampur dengan perkataan bangsa Arab saat itu. Faman qala innaha arabiyyah siapa yang mengatakan dia adalah arabiyyah fahuwa shadiq maka dia benar ya waman kalau ada pun yang mengatakan dia itu ajam itu juga benar wa mala ilaha da al kaul al syawaliki wa ibnu ibnu jauzi wa akharun jadi beberapa ulama mengambil pendapat yang pertengahan ini menganggap semuanya benar kalau dari segi asal usulnya memang dari bahasa asing tapi kemudian sudah eh, populer di kalangan Arab sehingga menjadi bahasa Arab. Itu seputar perbedaan pendapat adakah di dalam Al-Qur'an itu bahasa asing ya. Jadi termasuk Ar-Rahman ini sebagian berpendapat Ar-Rahman itu dari bahasa Ibrani. Ini menurut uh, Sa'lab, Sa'lab ya. Jadi ini adalah Ibrani, bahasa Ibrani bukan Arab. Asalnya tadinya Rahman pakai Kh, Kemudian eh uh, ama ingkaru kufari Quraisy. Adapun pengingkaran orang kafir Quraisy pada saat Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhel berkata, Amar Amar Rahman, Wallahi Maadi. Adapun Ar Rahman demi Allah kami tidak tahu. Mahia apa itu? Walakin uktub ismi, bismikallahumma Tapi tulislah dengan nama Allah dengan namamu ya Allah Kamakun ta taktub Sebagaimana yang biasa kamu tulis Dalam firman Allah Ta'ala Wa Jika dikatakan kepada mereka Sujudlah kalian kepada Ar-Rahman Qalu wa ar-rahman Mereka mengatakan apa itu Ar-Rahman Anas tak muruna zadahum nufuro Apakah kamu menyuruh Apakah kami akan sujud Kepada apa yang kamu perintahkan kepada kami dan itu malah menambah mereka semakin mengingkari. annahu juhud wa, inad wa anud. Maka ini dohirnya mereka mengingkari karena menentang ya, membangkang atau ngeyel gitu. Sebenarnya mereka ngakui Ar-Rahman itu ada, cuma mereka ngeyel saja. Wa mimma dulu ala annaha annahum ya hadzal ism. Di antara bukti bahwasanya mereka itu mengenal nama ini ya adalah firman Allah Ta'ala mengisahkan tentang mereka dalam surat Az-Zukhruf ayat 20. Waqalu, mereka berkata, Lausha arrahmanu Kalau memang ar-Rahman itu berkehendak, niscaya kami tidak akan menyembah berhala-berhala ini. Ya, mereka menyebut nama ar-Rahman. Berarti mereka kenal ar-Rahman. Waqaja'afi di asyaril jahiliyah telah datang di dalam sebagian syair-syair jahiliyah sebelum Uh, apa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam seperti perkataan Salama ibni Jundub at Tahwi uh, uh Ajil tum alayna in ajilna alaikum wama yasha wama yasha urrahman yaqidu kidu wa Jadi di sini ada kata arrahman dalam syair klasik ya sebelum Al Quran turun menunjukkan mereka kenal istilah arrahman mengenal nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Waqad radda <tuh> Ibnu Jarir Arab kanat la rahman Ibnu Jarir bahkan membantah dengan keras terhadap orang yang mengatakan bahwa orang Arab itu dulu tidak mengetahui, tidak mengenal Ar-Rahman. Beliau mengatakan, waqad za'ma ahlul An annal Arab kanat la ta'rifu Ar-Rahman. Jadi ahli lugubah menganggap bahwasanya orang Arab itu tidak mengenal Ar-Rahman kata beliau. Wa baina juhudan. Maka beliau menjelaskan bahwa itu hanyalah penentangan ngeyel saja sebenarnya tahu ya cuma mereka nggak mau mengakui. Wa wurudu al Anil Karim. Sekarang kita lihat ya setelah kita tahu secara bahasa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Berikutnya kita lihat ayat-ayat uh, yang ada dalam Quran yang menyebutkan kata Ar Rahman dan Ar Rahim. <coughs> Alhamdulillah. Wahtikumullahaladzim. Ya, di Qur'an Ar Rahman fil Qurani Sab'an Wakhamsi ya, eh, disebutkan, Luhkir Ar Rahman disebutkan Ar Rahman dalam Al Quran sebanyak 57 kali. Ini di selain Basmalah tentunya ya di dalam surat. Yaitu diantaranya adalah surat Al-Baqarah 163 Wa ilah hukum ilahu wahid la ilaha ilahu wa rahmanur rahim ya, Al-Baqarah 163 Kemudian juga Maryam 93 Ingkulun man fis samawati wal ardi ila illa atir abda Sungguh tidaklah <tuh> semua yang di di bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba takluk ya jadi ini menyebutkan kata Ar-Rahman kemudian dalam Toha ayat 5 Ar-Rahmanu alal arshistawa Ar-Rahman di atas ars beristiwa kemudian Al-Furqan ayat 26 Al-Mulku yauma yauma kerajaan pada hari itu adalah hak li-Rahman hak untuk Ar-Rahman Wakana yauman alal kafirina asiro itu adalah hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir. Adapun nama ar rahim disebutkan di dalam Al Qur'an eh, 114 kali. Ya, sejumlah ayat Qur'an, ya, sejumlah surat Al Qur'an 114. Di antaranya pada firman Allah, Inna rahim. Ini Al Baqarah 454. Kemudian inallaha bin ra rahim, jadi rahim lebih banyak daripada rahman. Kemudian juga innallaha ghafurur rahim, ya, itu di Al-Baqarah berulang sampai tiga kali. Kemudian dalam Ali Imran, lima yasha wa man yasha Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan menghadap siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Kemudian faman taba mim siapa yang bertobat setelah mendolimi diri sendiri wa aslaha dan dia berbuat islah perbaikan, fa inallaha yatubu alaih. Allah menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Kemudian dalam Hud ayat 90 Wastagfiru Rabbakum Mohon ampunlah kepada Rabb kalian Sumatu bu kemudian bertobatlah kepadanya inna robbi rahimun wadud sungguhnya robku itu maha penyayang maha pengasih wadud maha pencinta kemudian Allah berfirman inna wa inna al azizur rahim ini berulang berkali-kali di surat ash-shu'ara kemudian inna inna kunna min kablu nadhuhu barur rahim Kemudian rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri min fadlihi innahu kana bikum rahiman. Jadi banyak sekali ya sampai 114 kali di dalam Al-Qur'an menyebut kata rahim. Makna al-ismaini fi haqqillahi taala. Sekarang makna dua nama ini bagi Allah taala. Tadi secara bahasa sudah kita tahu ya diambil dari kata ar-rahmah sekarang secara istilah ketika dipakai menjadi nama Allah Taala apa maknanya Alisman Kamakulna rahmah dua nama ini sebagaimana telah kita katakan bahwasanya dia diambil dari e, kata rahmah ya, kasih sayang sementara ar Rahman itu lebih kuat e, daripada ar Rohim akan tetapi apa perbedaan antara keduanya di sana ada dua perkataan tentang perbedaan antara dua nama ini yang pertama Nama Ar-Rahman Huwa durrahmah asyamilah li Jamil khalaiq. Ar-Rahman itu adalah yang memiliki kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk di dunia walil fil akhirah dan juga bagi orang-orang beriman di akhirat. Jadi seluruh makhluk dunia dan akhirat itu Ar-Rahman. Makanya dia lebih kuat daripada Ar-Rahim yang mencakup semuanya. Adapun Ar-Rahim Wadurrahmah lil mu'minina yaum al kiamah. Adapun rahim itu hanyalah kasih sayang bagi orang-orang yang beriman pada hari kiamat saja, ya pada hari akhir saja. Dan mereka berdalil dengan firman Allah: Thumastawa al arshir rohman. Kemudian istiwa di atas arsh ar rahman. Dan kemudian juga dengan firman Allah ar rahmanu al arshistawa. Maka menyebutkan istiwa dengan namanya ar rahman agar mencakup seluruh makhluknya dengan kasih sayangnya. Kemudian Allah berfirman, wa kana bil rahima. Adapun eh, dengan orang-orang beriman, Allah itu rahim. Ya, jadi ini menggunakan kata rahim khusus untuk siapa? Bil mu'minin, orang-orang beriman. Akan nah, tetapi, yusyiru alaihi ta'ala menjadi ada iskal, ya, ada eh, sedikit eh, masalah ya, ketika kita membaca firman Allah Allah ra rahim Allah terhadap manusia benar-benar rauf pengasih rahim penyayang dan ini umum manusia tidak hanya orang beriman jadi menjadi rancu ya jadi pendapat yang pertama bisa jadi ee, batal ya karena ada ayat yang seperti ini Allah itu terhadap manusia itu rahim ya tidak hanya kepada mukmin saja kemudian yang kedua Pendapat yang kedua huwa rahman dalun ala sifat Dan ini pendapat yang lebih kuat menurut Ibn Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi ar-Rahman menunjukkan kepada sifat dhatiyah. Artinya kasih sayang yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi terus menerus Allah memiliki sifat kasih sayang itu. Itu ar-Rahman ya lebih uh, apa namanya kepada makna dhatiyah, sifat dhatiyah. Kemudian ada pun ar-Rahim. Dalun ala sifatin fi'liyah menunjukkan pada sifat fi'liyah nah fi'liyah ini berkaitan dengan waktu kapan Allah berkendak menyayangi Allah menyayangi kapan tidak maka tidak atau berkaitan dengan objek juga ya objek tertentu yang diberi kasih sayang dan kasih sayang khusus ya sebagian menyebutkan ar-Rahman itu umum ar-Rahim itu khusus Ibnu Qayyim mengatakan inna rahman dalun ala sifatil qa'imah bihi subhana. Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifat yang tegak pada diri Allah Ta'ala terus menerus Allah tidak lepas darinya. Adapun Ar-Rahim menunjukkan kepada kaitannya dengan almarhum yang dirahmati. Fakan awal lis sifah lil wasfi wa thanil fi'li. Ini yang pertama untuk sifat, yang kedua untuk perbuatan. Itu perbedaannya menurut ulama yang kedua ini awal dalun ala rahmah sifatuhu. Maka yang pertama menunjukkan bahwa kasih sayang adalah sifat Allah. Sementara yang kedua menunjukkan bahwa Allah itu menyayangi makhluknya dengan rahmatnya. Jadi perbuatan. Yang satu menunjukkan sifat, yang kedua menunjukkan perbuatan. Wa ida arata fahma hada fata amal kaulahu. Kalau anda ingin memahami hal ini, silahkan baca atau perhatikan firman Allah Taala. Wa bil mu'minin rahimah terhadap orang-orang beriman rahim jadi ini perbuatan. Kemudian indahu bihim raufur rahim. Allah terhadap mereka pengasih dan penyayang. Walam yaji qattu rahman bihim. Tidak ada dalam Quran rahman bihim, enggak ada. Yang ada rahim bihim. Fa'alima anna rahman huwal mausuf birahmah. Maka diketahui bahwa Ar-Rahman dialah yang disifati dengan Ar-Rahmah, sementara Rahim dialah yang menyayangi dengan rahmatnya wahdi nukta maka poin ini la ya, takadu tajiduha fi kitabin hampir-hampir tidak didapati dalam satu kitab pun wa in tanafasta indaha mirat uh, miratu kolbika jadi kalau kamu mengorek apa namanya cermin hatimu lam yang jadi laka surataha niscaya tidak akan pernah tersingkap ya bentuknya seperti apa ini menurut Ibnu Qayyim ya perkataan Qayyim rahimahullahu taala Warahman min al asma alati mana Allahu min atasmiyah biha kamakol dan arahman Ar salah satu dari nama Allah yang tidak bisa dipakai untuk selain Allah maka nggak boleh kita menamakan makhluk dengan arahman Ar ya ada anak dinamakan arahman Ar nggak boleh ya Orang menamakan tempat atau masjid misalnya ini namanya Ar Rahman tidak boleh. Tapi kalau disebut Masjidur Rahman boleh. Artinya masjidnya Ar Rahman Allah kembali kepada Allah bukan masjid itu namanya Ar Rahman bukan. Tapi itu masjidnya Allah gitu maksudnya itu tidak masalah. Jadi kalau disandarkan nggak masalah seperti kalau manusia Abdurrahman boleh tapi kalau Ar-Rahman gak boleh mungkin ada orang namanya uh, siapa misalnya Rahman siapa atau titik-titik Rahman gitu, tidak disandarkan kepada Ar-Rahman maksudnya Allah ini tidak boleh, tapi kalau Ar-Rahman maksudnya Allah boleh, Abdurrahman Amaturrahman itu kalau perempuan misalnya atau Habiburrahman eh, itu banyak orang Indonesia punya nama itu, itu gak masalah karena itu disandarkan kepada Allah, Ar-Rahman maksudnya Allah Shafiyurrahman Syafiqur Rahman ya, Jamilur Rahman dan lain sebagainya. Maka itu tidak mengapa ya. Itu disandarkan kepada Ar-Rahman Itu Allah. Tapi kalau ada orang namanya Ar-Rahman tidak boleh. Ar-Rahman saja gitu, tidak boleh. Kemudian eh, dalilnya adalah Allah berfirman, Allah <tuh> Awidur Rahman ayyam falahul asmaul husna." Panggillah Allah atau panggillah Rahman mana nama yang kalian seru maka Allah punya asmaul husna ya ini menunjukkan ar rahman itu nama khusus milik Allah subhanahu wa taala faadil faadalah bil ism fihi gairuhu jadi di sini di, disejajarkan dengan nama yang tidak bisa dipakai untuk selainnya yaitu Allah ya Allah tidak boleh dipakai untuk selain Allah maka demikian juga ar rahman Ibnu Abi Hatim ee, berkata, telah bercerita kepada kami Abu Said Yahya Ibni Said Al-Qattan, Haddathana Zaid Ibni Al-Habbab, al hubbab Haddathani Ashhab dari Al-Hasan, beliau berkata, beli kata Al-Hasan itu kalau dalam hadis itu maksudnya Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, Ar-Rahmanu ismun la yastati'un nasu an yantahiluhu, Tasamma bihi tabaraka ta'ala Ar-Rahman adalah nama Yang tidak boleh manusia untuk uh, Apa namanya Mengambilnya Untuk menjadi nama Untuk menandingi Allah tabaraka wa ta'ala Tidak boleh Walida falayajuzu an Yasrifu lil khalq Yusrafu khalq Karena itu tidak boleh diterapkan pada makhluk Adapun Ar-Rahim innahu ta'ala Nabi nabiyahu maka Allah mensifati dengan ar-rahim ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam at-taubah 128 hari sun nabi itu sangat berambisi kepada kalian untuk menyampaikan hidayah bil mu'minina raufur rahim terhadap orang yang beriman sangat pengasih penyayang jadi Allah memuji nabi Muhammad yang punya sifat rahim terhadap hambanya terhadap manusia terutama yang beriman jadi dikatakan Rajulun rahim seorang laki-laki yang rahim itu boleh. Tapi dikatakan rojulun rahman tidak boleh. Jadi dinamai atau disifati enggak boleh dengan kata ar rahman. Ibnu Kathir rahimahullah taala berkata walhasil kesimpulannya anamin asma ihi taala diantara nama-nama Allah taala mayusama bi gairuhu apa yang dinamai dengannya selainnya waminha diantaranya malayusama bi ada juga yang tidak boleh dinamai dengannya Seperti Allah Itu nggak boleh selain Allah dinamai begitu Ar-Rahman Kemudian Al-Khalik ya. Kalau Khaliku Titik-titik disandarkan Boleh, tapi kalau Al-Khalik nggak boleh Ini mutlak Ar-Razik nggak boleh orang dinamai begitu Dan yang lain, yang semisal itu Oleh karena itu Bada'a bismillahi wa Allah memulai dengan namanya Allah kemudian disifati dengan Ar-Rahman. min Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman ini lebih khusus dan lebih terkenal, lebih makrifat ya daripada Ar-Rahim. Ya na awalan karena penamaan pertama kali bi asma. Tentu saja dengan nama yang paling mulia. Falihada ibtada abil akhasi fal Makanya memulai dengan yang paling khusus kemudian yang khusus. Berikutnya pembahasan tentang pengaruh beriman terhadap dua nama ini. Apa dampaknya ketika seorang beriman kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Yang pertama, itsbatus rahmah lillahi rabbil alamin, yaitu menetapkan sifat rahmah bagi Allah Rabb semesta alam. Min sifatillahi tsaabitabil kitab wa sunnati ar-rahmah. Di antara sifat yang ada pada Allah Yang ditetapkan bagi Allah Dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah Sifat Ar-Rahmah ar ar Sifat Rahmah, kasih sayang Wahya sifatu kamalin Dia adalah sifat kesempurnaan La ikoh bidatihi Yang layak bagi zat Allah Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain La yajuzulana an Tidak boleh kita menolak Sifat ini atau membuangnya karena dia karena hal itu minal ilhad fi asma'ihi termasuk bentuk penyimpangan terhadap nama-namanya. Adapun perkataan Azza Syari dan juga teman-temannya bahwasanya ar-rahmah majas, katanya rahmah ini kasih sayang ini adalah majas bukan hakiki, ya majas kalau itu diterapkan pada Allah Taala ibarah an ala ibadi katanya rahmah ini maksudnya adalah ungkapan untuk memberi nikmat terhadap hamba-hambanya jadi Allah menyayangi maksudnya Allah memberi nikmat kepada hambanya sementara hakikatnya Allah nggak punya sifat kasih sayang ini menurut Az Syari dan teman-temannya yang sejenis. Fahyah Naz'atun itizaliyah maka ini merupakan apa namanya pemikiran mu'tazilah ya bukan dari Islam bukan dari ahlu Sunnah wal jamaah qad <tutuhkan> taala minha salaful muslimin wa aimatud ya Allah telah menjaga eh, darinya salafus salaf dari kaum muslimin dan para imam-imam agama ma mereka mengakui apa yang ada sebagaimana datangnya. Maka mereka menetapkan bagi Allah taala apa yang Allah tetapkan baginya oleh nabinya sallallahu alaihi tanpa merubah ya, tanpa menganggapnya sebagai kiasan atau majas ya. Mereka mengatakan lasna aghyaru min Kita tidak lebih cemburu terhadap Allah daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam artinya ketika kita menetapkan nama Allah bukan berarti kita mau menyerupakan Allah dengan makhluk bukan berarti kita nggak punya kecemburuan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu saja Nabi menetapkan Ar-Rahman itu bukan karena Nabi nggak punya rasa cemburu terhadap Allah artinya Allah kok diserupakan dengan makhluk tidak mungkin tidak mungkin Nabi menganggap Allah itu serupa dengan makhluk ya jadi sebagaimana Allah, Nabi menetapkan kasih sayang ada pada Allah atau merupakan sifat Allah, maka kita juga demikian, ya. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad radda Ibnu qayyim rahimahullahu taala ala al-qa'ilina. Al Ibnu qayyim telah membantah terhadap orang yang mengatakan bahwasanya rahmatullahi majas raddan mufassalan. Bahwasanya rahmat Allah itu hanya majas dengan bantahan yang rinci. Dan beliau mendatangkan bantahan itu dengan yang tidak perlu lagi ditambahkan. Dalam kitab beliau, mursalah al-Mu'atilah, petir yang ter menyambar terhadap jahmiyah ahli taktil. Itu kitab yang luar biasa ya, membantah kesesatan ahli taktil, orang-orang yang suka menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. faidatiha, karena besarnya faidahnya, maka kami paparkan di sini secara ringkas. Bantahan yang pertama, bahwasanya ilhat iman an yakuna bi ingkari lafdil ism. Penyimpangan dalam asma wa sifat bisa jadi dengan mengingkari lafat. Lafatnya udah diingkari, nggak ada lafat ini, nggak ada nama ini. Atau dengan mengingkari maknanya, lafatnya iya memang ada sih nama itu, tapi maknanya nggak begitu. Itu juga bentuk ilhat ya, penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Fa'inkana inkaru lafdihi ilhadan Kalau mengingkari lafadnya merupakan ilhad Fa'manida'a anna rahman majas Maka orang yang mengklaim bahwasanya rahman itu adalah majas La kota tidak ada hakikatnya Fa'innahu yujawis itlaqul qawl binafiha bin Maka ini membolehkan berarti Memutlakan perkataan untuk menolak nama itu <tuh> karena hanya majas Fala an Maka tidak diingkari bahwasanya Allah itu bukan ar-Rahman Atau ar-Rahim Sebagaimana sah juga untuk dikatakan Seseorang yang pemberani Laisa asad di ya, Dia bukanlah singa secara hakika, Secara hakiki Tapi disebut singa Nah itu majas betul Fain Kalau mereka mengatakan nata'adabu fi itlaqiha dan nafi Fal adab layam yamnau sihatul itlaq mereka mengatakan kita beradab dalam menetapkan hal ini, ya dalam penafian ini dalam rangka beradab pada Allah, maka kita katakan adab itu tidak menghalangi untuk uh, kebenaran penamaan itu. Wainal ilhad huwa ingkar maani, tapi yang ilha, yang termasuk ilhad justru yang mengingkari makna-makna dari nama-nama dan hakikatnya. Fakat angkartum maaniha kalian telah mengingkari makna-maknanya Allah tidak dulu alaih bi'itlaqiyah yang telah ditunjukkan oleh lafadz itu secara mutlak wa masyaraf tumuha ilaihi dan adapun yang kalian palingkan kepadanya minal majas berupa majas fa nakidu maknaha maka ini menentang maknanya Aulazimun <tutup> min lawazimi maknaha atau kelaziman dari kelaziman-kelaziman maknanya kalian ingkari kalian bantah Walaupun sahul hakikoh dan itu bukan hakikat walihada yasrahu biingkari maniha oleh karena itu mereka terang-terangan ya dalam apa sikap hulu melampaui batas mereka dalam mengingkari makna-maknanya secara total dengan mengatakan hiya alfat la ma'ani laha itu hanyalah lafaz-lafaz yang enggak ada maknanya bantan yang kedua inna hadal hamil lakum ala dakwa da al majas sesungguhnya yang mendorong kalian untuk mengatakan ini hanyalah majas dalam nama ar rahman huwa bi'ainihi mujudun fi ismil al alil alim wal qadir itu juga sama terdapat pada nama Allah al alim al qadir as sami al basir dan seluruh nama-nama yang lain yang kalian tetapkan bagi Allah Final makul maka yang masuk akal minal ilmi dari ilmu sifatun ardiyah taku mobil kolb dia adalah sifat uh, ardiyah artinya abstrak ya, yang ada pada hati ima daruriyah wa ima naduriah, baik secara darurat maupun secara penelitian wal makul minal irodah harokatun nafs yang dipahami dari irodah dia adalah gerakan nafsu, jiwa, anna, tikoh, yang berbicara. Dijal bima yanfa'uha untuk meraih yang bermanfaat baginya. Atau menolak, menolak yang bermudarat. Au yanfa'u au yadurruhu. Atau memberi manfaat bagi orang lain atau membahayakan orang lain. Itu iroda. Kemudian juga yang masuk akal dari kata kudroh adalah kekuatan yang terdapat pada jasmani, ya tabihi ata atabihi al, al yang dia ada pada perbuatan ikhtiariyah ya pilihan fal taj'aluna itlaqu hadzal asma wa sifat apakah kalian menjadikan penetapan nama-nama dan sifat ini kepada Allah hakikatan am kalian anggap irodan dan kudro ini hakikat atau majaz ya kalau kalian mengatakan ini hakikat kenapa kalian mengatakan kalau rahmah itu majaz nah, ini pin plan, plan namanya ya kontradiksi Fa'in tum hakikatan tuna kintum akbahat tanakut. Tanakut tum akbahat <ha> tanakut. Kalau kalian mengatakan ini hakikat, maka kalian telah melakukan tindakan kontradiksi yang sangat buruk. <tum ha -qabah> Di mana kalian sengaja kepada sifat dari sifat-sifat Allah dan kalian jadikan sebagainya hakikat, sebagainya lagi majas. Apa yang membedakan itu? Mahdur, fima, ja padahal yang kalian jadikan hakikat juga ada ada halangan sebagaimana yang kalian jadikan sebagai majas. kata kalian jika kalian mengatakan itu nggak mengandung larangan. Famin wa al Terus dari mana kalian melazimkan nama ar Rahman itu ada halangan? majas. Kalau kalian mengatakan semuanya adalah majas lam tamak kanu min hakikatan lillah maka kalian tidak akan bisa menetapkan hakikat sama sekali bagi Allah semuanya majas jadinya Lafi asmahi tidak hanya pada nama-namanya wala fil ikhbar tidak pula dalam berita-beritanya dari Allah dalam perbuatan-perbuatannya sifat-sifatnya maka semuanya majas semua jadinya insilah Minal akal wal insaniyah ya, agar bebas dari akal dan juga kemanusiaan jadi biar tidak serupa dengan makhluk maka semuanya majas gitu. Bantahan yang ketiga, inanufatus sifat. Sungguhnya orang yang menafikan sifat-sifat Allah, yalzamuhum nafil asma min jihatin ukhra. Maka dia harus menafikan nama-nama dari sisi yang lain. Kalau nggak mau sifatnya, ngapain menetapkan namanya? Final alim, wal qadir, wasami, wal basir, ini nama Allah asmaun tadamu sifat ini semua nama-nama yang mengandung sifat di dalam bahasa fiman wasufa biha ya pada zat yang disifati dengannya pasti ma'luha li ghairihi li ghairi man wasufa biha maka penggunaannya pada yang selain memiliki sifat itu istimalul ismi fi ghairi ma alahu berarti itu menggunakan nama pada selain tempatnya kama intafat anhu maka sebagaimana ternafikan darinya hakikatnya fainal tantafi anhu asma berarti ternafikan juga namanya final isim al tapi al maka isim yang nama yang mustak ya, yang diambil dari kata lain itu mengikuti uh, kata yang diambil darinya dalam penafian dan juga penetapan tafat hakikat kalau dinafikan hakikat ar rahmah uh, ilmu Kudroh pendengaran, penglihatan, kalau itu semuanya ternafikan, maka ternafikan juga nama-namanya yang diambil dari kata itu secara akal dan secara bahasa. Fail <tik> fil <tik> maka berkonsekuensi dari penafian hakikat antan fi asifah wal ism jami'an untuk menafikan sifat dan nama semuanya. Itu bantahan yang ketiga. Bantahan yang keempat Inau kaifa adharul asma alati iftatahallahu biha kitabahu. Bagaimana ada nama-nama yang paling dohir yang Allah membuka setiap surat dengannya, ya di dalam Umul Quran juga Al Fatihah wahyamin adhari syiar tauhid dan dia merupakan syiar tauhid yang paling dohir paling jelas dan kalimat yang berlaku ala e, pada lidah-lidah orang Islam semuanya Bismillahirrahmanirrahim semua orang Islam mengucapkan itu. Alatihya miftahu tuhur, dia merupakan kunci kesucian dan juga kunci sholat. Wajamil af'al dan seluruh amal-amal. Fakifayakunu majazan, bagaimana mungkin itu majaz? Bantahan yang kelima. Qauluhum ar-rahmah, rikotul qalb. Rahmah itu adalah kelemahan hati, kelembutan hati. Dan kelembutan hati menunjukkan kelemahan. Itu kata mereka. Turidu, turidu na rahmatal makhluk. Sebenarnya kalian itu memaksudkan dengan itu rahmah pada makhluk. Atau rahmahnya al ya, itu yang e, mengandung sifat kelemahan itu maksudnya apa? Itu pada makhluk. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluk. Amkuluma sumia rahmah syahidan awgha iban. Apakah setiap yang dinamakan dengan rahmah itu e, bisa disaksikan atau dia itu gaib? Fa'in kuntum bil awal. Kalau kalian berpendapat yang pertama itu yang itu adalah makhluk, sodak maka kalian benar. Walam yang yan fa'ukum dari dan itu tidak memberi manfaat sedikit pun bagi kalian. Wa'in kuntum as bisa nih dan itu jika kalian mengatakan itu adalah yang kedua yaitu al khaliq wa dan juga yang ketiga. Kuntum ya, hak maka kalian mengatakan sesuatu yang tidak benar karena rahmah adalah sifat bagi ar rahim bihasabi maka dia terhadap yang disifati sesuai dengannya ya rahma ada pada makhluk rahma ada pada Allah maka masing-masing sesuai dengan yang disandarkan kepadanya jadi tidak bisa disamakan rahmatnya Allah dengan rahmatnya makhluk tidak tidaklah sama Faina mausuf hayawanan lahu kolbun Maka semua yang disifati hewan Memiliki hati Farahim tahu farahmatuhu min jinsihi Maka kasih sayangnya juga termasuk jenis itu Karena punya hati, setiap yang punya hati punya kasih sayang Rikotun ko imah bikol ada kelembutan yang ada dalam hatinya. Wa malakan Farahmatuhu Farah tunasibu tahu. Apabila dia malaikat Maka kasih sayangnya sesuai dengan zatnya Tentu tidak bisa disamakan dengan Kasih sayang yang ada pada hewan Dan begitu seterusnya arhamur rahimin Jika arhamur rahimin Allah yang paling penyayang Itu mensifati dirinya dengan rahmah Secara hakiki Lam, lam yalzam rahmatahu Min jinsi rahmatil makhluk li makhluk Maka tidaklah mengharuskan bahwa kasih sayang Allah itu sejenis dengan rahmatnya makhluk terhadap makhluk. visa iris sifati dan ini berlaku pada seluruh sifat seperti ilmu kudroh sama basor iroda ilzaman wujuban dengan konsekuensi yang wajib. Fakai rahmatu arhamir rahimin maka bagaimana kasih sayang yang maha penyayang itu hanya majas eh, sementara sami dan alim tidak tidak majas ini kontradiksi lagi dan begitu seterusnya Ibnu Qayyim masih punya bantahan panjang ya Ada bantahan ke-6 Ketujuh dan seterusnya ya Saya kira dengan ini sudah Mencukupi ya Belum bantah sampai Lebih dari 10 ya Jadi Masya Allah Ini ilmunya Ahli sunnah wal jamaah seperti itu ya Sebenarnya ilmu itu sangat jelas Wadih ya cuma Karena orang itu banyak yang tidak mempelajari agama sehingga mereka ragu dan rancu ya, bingung bimbang gelisah penuh dengan e, apa namanya kesamaran dalam memahami sifat Allah karena adanya ulah-ulah sebagian e, orang yang menyimpang yang kemudian membuat keraguan di tengah-tengah kaum muslimin di mana sejak dulu kaum muslimin sudah yakin Allah memiliki sifat-sifat itu ya kemudian muncul uh, ahli kalam yang meragukan tentang adanya sifat itu akhirnya kaum muslimin mulai di, uh, mengikuti keraguan itu ya semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari segala keraguan yang berkaitan dengan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.